Okay, assalamualaikum guys. Selamat petang. Untuk apa khabar semua? Aku doakan korang semua dalam keadaan yang baik. Okay, untuk video kali ini aku bersama-sama dengan geng-geng aku, dengan sekeliling Abang Rebo, untuk menuju, kami sedang menuju ke suatu tempat air terjun yang di antara yang paling famous lah dekat Langkawi ni. Alright. So, korang, kalau korang nak tahu air terjun apa, korang boleh tunggu sampai habis video ni. Alright. InsyaAllah. So, apa-apa pun, stay tune dan jom follow trip kali ni. Lepas ni kita akan sambung di scene yang seterusnya lah. Alright. Okay, jom layan. Okay, untuk trip kali ni kami daripada Kuah akan menuju ke air terjun Telaga Tujuh. Okay, dia berdekatan dengan Skycap Langkawi. Aku pun tak sure, aku tak pasti dia kat mana. Tapi kalau ikutkan daripada Rainbow, perjalanan daripada Kuah ke air terjun Telaga Tujuh ni mengambil masa dalam 40 ke 45 minit lah. Alright. So lepas ni kita orang akan berhenti sekejap untuk isi minyak dan terus sambung perjalanan ke air terjun Telaga Tujuh. So aku baru saja isi minyak tadi, sambung daripada E tadi. So dalam RM6 lah. So dekat Langkawi ni biasanya aku nampak lah, setakat beberapa hari ni ada Petronas dengan Burak Oil. Okay. So kalau korang nampak sebelah kanan ni adalah tapak pembungkusan sampah lah untuk Langkawi, daerah Langkawi. Tapi dekat Langkawi ni dia tak ada minyak hijau lah. Dia tak ada orang siapa tujuh. Sebab semuanya minyak kuning. So macam member aku Black, dia punya motor RS, dia pakai 97. Tapi bila sampai Langkawi dia kena tukar lah, sebab tak ada 97, memang tak ada. Dah tanya orang, dah tanya orang-orang sini, tanya bos, dah tanya, memang tak ada sini, semua yang kuning sahaja. Alright. Okay, so abang-abang sambung, jom layan.
Bandar Langkawi, YTL Semen. So hari ni kita berada di Telaga 7 Langkawi, Kedah. So seperti yang diceritakan di dalam cerita-cerita rakyat, Telaga 7 ini merupakan pecahan daripada 7 telaga, 7 air telaga. So okey, menurut daripada legenda, puteri-puteri sering bermandi di telaga ini. Jadi ayo kita ke atas untuk mencari puteri itu. Ciao. One eternity later. Okay guys, so tadi korang dah dengar daripada member aku seorang Sufian explain tentang Telaga 7. So sekarang ni kita orang tengah hiking. Bukan nak kata hiking, lebih kurang lah tebak, tapi dia ada trail dia, okay? Dia ada tangga dia. So aku rasa korang tak perlu pakai kasut lah, slipper pun okay. Tapi kena kasut pun no problem. Agak tinggi juga sebenarnya, eh. Tapi dia ada banyak-banyak stage tau untuk air terjun Telaga 7 ni. Dan aku rasa yang paling tinggi tu ialah Telaga 7, okay? Stage yang ketujuh. Penat juga sebenarnya ni, tapi kita baru je start sebenarnya. Alright, so apa-apa pun, jom layan dulu. So kat sini pun dah disediakan tandas. Dekat je aku. Waterfall, Seven Wells, Macincang. Okay, jauh lagi perjalanan kita, alright. Bo, kamu bo. Jadi kita baru saja lepas yang pertama punya ataupun perhentian pertama lah untuk air terjun yang paling bawah sekali. So kalau korang boleh lihat dekat sini, tangga dia sebenarnya lah memang tinggi gila. Aku rasa korang memang kena fit lah kalau nak pergi atas sekali. Alright, tapi dia ada tempat-tempat duduk rehat. Lepas tu kena sambung balik. Okay, so jom. Sana perjalanan kita be. Ya, kita memang paling terbaik, tapi cuma memenatkan. Tengok belakang, Joe dengan Rainbow sangat penat. Tapi kita kena teruskan perjalanan lah. Mantap. Sebab kita nak tengok apa tempat mandinya puteri-puteri kayangan. Alright, cantik. Sup. Bo, kamu bo. Three days later. Okay, so lagi 50 meter perjalanan kita. Alright, so kuatkan semangat, teruskan perjalanan kita. Kalau naik-naik ni sampai air terjun cantik, tak ada masalah lah. Orang cakap worth it lah kan. Tapi kalau tak cantik, penat boh. Okay, nanti sampai atas korang akan jumpa macam ni lah. Welcome to Telaga 7. So ada, okay, belah kiri tempat solat ada, toilet ada. Okay, untuk trail Macincang lagi atas, camping site lagi atas. Kita dekat mana, eh? Okay, anda di sini. So kalau ikutkan nak ke atas lagi tu, puncak tu agak tinggi, eh. Okay, tapi dekat atas tu banyak lagi tempat camp-camp, InsyaAllah next time. Tapi berbahaya kalau korang nampak ada kalajengking, ada spider pun ada. So hati-hati. We'll be right back.
Yalah, kalau ikutkan, kita dekat bawah ni lagi. So dia masih ada panjang lagi laluan dia. So kita orang akan cuba. So dia sudah kepala air. Jadi kita orang akan cuba untuk selamat datang. Sekarang kita akan So kita akan cuba untuk teruskan perjalanan kita ke dalam lagi. InsyaAllah. Ikut tangga tu lah. Mana? Ni nama dia Dumot. Ui, tu ke? Kata dia macam ni. Dia lahir, nampak? Dia tengah hidup ni? Dia hidup. Kita janganlah cabut-cabut dia. Dia sentiasa dah jaga alam sekitar. Eh, mantap. Subah. Lumut? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kecantikan diri. Korang boleh tengok kat sini eh. So bawah tu adalah Langkawi Skycap. Alright. So sekarang ni adalah jalan menurun untuk menuju ke Langkawi Skycap. Okay, sekarang tengah waktu menunjukkan jam pukul 7 suku. So kalau kau perasan Langkawi ni, Skycap dia tu sampai kat atas tu. Ada dekat atas tu, bridge dia kat sana. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan turun ke sana. Kita akan buat video, alright. Okay, so assalamualaikum. Okay, so itu saja video untuk kali ni. So kita orang sekarang tengah on the way balik untuk makan. Sekarang dah tepat jam pukul 7 suku. Kita orang keluar daripada turun daripada Tumurun Waterfall tadi. So sekarang terima kasih kepada anda yang sedang pun menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. So jumpa lagi pada video akan datang. Stay tuned. Assalamualaikum. Alright.